Bos sebenarnya udah terlalu lelah jadi preman. Ya? Lelah kenapa bos? Bos sekarang akan menyerahkan manajemen preman ini ke lo atau si Ajis. Si Ajis mana jam segini belum datang? Dia datangnya telat mulu, datang terlambat mulu. Tadi ngabarin gua bos. Hah? Katanya Bill bilangin bos, gua nyalon dulu setengah jam katanya gitu. Asal bos tahu ya bos ya. Ya. Ini gua udah jadi preman sangat-sangat sangar bos. Dulu waktu gua jalan sama bapak gua, ini gua cerita nih. Bapak gua juga sangar preman bos. Bapak lu galak? Iya, sebelum gua jadi preman nih bapak gua udah jadi preman. Paling ditakutin. Segalak apa dia dulu? Gua jalan sama bapak gua nih bos. Tiba-tiba bapak gua dihalang sama 5 preman bos. Wah hebat tuh. Gua pikir bapak gua kan takut kan. Disamperin bapak gua nih. Premannya bos samurai bos, panjang-panjang, tajam-tajam. Terus? Tiba-tiba leher bapak gua tuh ditebas. Bapak lo kuat? Putus bapak. Hebat. Hei, hei, hei. Woi, woi, woi. Hei, 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 hei. Lo dari mana? Hah? Biasa bos. Telat. Ya udah telat ya, gue tahu lo telat. Iya. Ini yang satu di poni, yang satu pakai mata lo, mata lo nyala-nyala malu kunang-kunang. Ini passion. Sekarang gue akan menyerahkan geng kita ke salah satu di antara kalian, tapi gue pengen tahu siapa yang nyalinya paling kuat. Jelas gue bos, dulu dia sebelum jadi preman tukang kucing bos, jangan bos. Bos serius? Iya kalau udah kecil emang kucing. Udah preman. Tukang kucing kan? Udah enggak sekarang. Bahannya habis. Bahannya habis ya. Pansi. Tapi lu bener, lu berani lawan preman. Lu berani gimana bos. Mau lawan preman, lawan hawa nafsu aja lu kalah. Ya, kalah aja bos. Kalau ada orang, bos suruh malak, gua palak bos. Oke, coba siapapun yang lewat sini ntar lu palak ya. Pasti. Siapa yang dapat barang palakan, gua akan serahkan kekuasaan ini. Oke. Lo palak dia tuh. Hei, hei. Ambil dompetnya. Ambil dompet. Tenang, bos. Stop. Keluarin dompet lo, bro. Apa, bang? Keluarin dompet lo, lu gak tau siapa gua. Siapa, bang? Lo preman daerah sini. Tenang, gua di belakangnya. Hei. Woi, mau kemana lo? Belakangnya. Keluarin dompetnya. Lari. Ah bagus, ambil dompetnya. Bos, serah kelinci, jangan biara. Lu berani sama gua? Gua preman ya, asal lo tau ya, hah? Ngerti lo? Nggak tahu lagi ngelawak ya. Cekek leher, siap cekek leher. Ger nih. Set, set. Ini adalah orang suruhan gue. Bela dirinya udah jago banget. Ah. Karena dia adalah atlet pencak silat nasional. Namanya sama kayak gue, Denny juga. Denny ini pernah turun di event internasional di? Pernah di SEA Games. Di SEA Games. Asian University Games. Terakhir di Asian Beach Games. Tuh. Dan mendapatkan medali. SEA Games tahun berapa, bro? 2011. Keren. Gue pantes aja ini suruhan lo, bos. Iya, ini suruhan gue buat ngetes lo. Iya, kuat banget badannya. Ajarin dong, self-defense. Boleh. Yang simpel-simpel. Yang kejadiannya itu mungkin kita alamin kalau kita di jalan. Oke, ya. Siap. Misalnya. Mau gimana? Gue. Ini mau pegang nih. Oh. Biasanya ini cewek nih banyak. Oh, ceritanya gue pegang lo ya. Nah, jadi kalau self-defense atau pertahanan diri itu, kita nggak usah ngelawan, tapi gunakan persendian kita atau persendian lawan. Jadi, oh, bisa itu? Ini di sini sebenarnya udah gini, tuh. Kalau di krek gitu, oh. Ini terserah mau diginiin bebas, mau yang lainnya gini terserah. Oh. Jelas bagaimana caranya kita melepas dulu, baik
Baik ini... kesini juga bisa, kesini bisa gitu. Kalau udah dipegang lehernya, leher boleh, dicekek gitu ya. Dicekek. Ya, tangan satu. Oke, jadi lo jangan macam-macam lo ya. Defense ini dia setelah membuka, dia menyerang bagian-bagian yang fatal. Vital. Baik itu muka, ulu hati, tenggorokan atau kemaluan. Oh. Misalkan ini sebenarnya kita cuman begini aja tuh udah lepas. Oh. Ya baik itu ini udah lepas ya. Bisa langsung tep, itu udah bisa lepas sebenarnya. Tapi kalau mau dengan kuncian di sini bisa. Ini bisa, atau ditambahin pakai pentulan ke arah sini juga bisa. Ini, sini selanjutnya mau diginiin, atau mau ditonjok juga boleh. Dengan gerakan yang cepat, dia lebih berbahaya. Kalau dia megang baju, sama aja. Sama boleh ditekap, boleh. Tangan dua juga boleh, bisa juga. Tangan dua, Bil, lu kan gedean. Dua. Misalkan contoh, sorry ya, gue megang gini. Oke, kalau ini sebenarnya udah kosong banget. Ini bisa dipukul sini udah. Oh. Pukul jatuh ya? Iya. Naik lagi boleh. Lebih parah. Lebih parah. Atau dilepasin sini, sini Bang Bill. Oke. Okay. Ini sini matanya begini. Udah ini tapi udah deket ini atau ke leher boleh. Seret ke leher boleh. Wow, itu banyak dia gerakan. Tuh. Ya. Tapi memang kalau namanya atlet mah gerakannya cepet ya. Terus juga pukulan pasti cepet banget. Iya, karena kan dia atlet B. Yang simple sebenarnya sprint coba. Dipeluk. Oh gini. Gini. Ini sebenarnya simpel, misalkan gini, patahin aja jarinya, baru dibantingin. Tapi kalau misalkan kunci, kan nah, kunci ini bisa didekap, nih. Didekap, didekap. Hah? Kalau gini sebenarnya langsung dibanting sih, tuh. Oh gitu? Iya. Oh. Bang Billy semakin gede, badannya jatuhnya semakin kenceng. Misalnya ini dibekap nih, dari belakang. Gini? Cewek misalkan, tuh, kenceng. Iya. Yeah. Gitu ya. Ini cukup kita liukan. Kita memanfaatkan tenaga berat tenaga lawan ya. Memanfaatkan berat lawan untuk menjadi senjata buat kita. Kalau kita ngelawan itu keras. Kita ngelawan keras ya malah. Makin keras, ikutin aja berat badan dia kemana. Jadi segini kan, tambah digini lagi jatuhnya. Wow. Simple itu kalau udah tahu ya. Oke, keren banget tuh Bel. Itu kita bisa dapat. Yaudah. Oh, maaf bos, ya. Ini kebanyakan mengambang nih, kita mudahnya. Bentar, hey. Kayaknya gue belum yakin menyerahkan preman ini ke lo, ah lo aja nggak bisa ngelawan dia tadi, lo apalagi? Ah gak. Itu gimana dong bos? Dia kan emang atlet bos. Ya udahlah kalau gitu, gimana kalau sekarang gue ini mau ngasih tahu ke lo semua, gue mau berhenti jadi preman karena gue mau menempuh hidup baru. Siapa? Ada pacar gue. Hei, awas kamu, gue mau manggil cewek gue. Sayang, halo, digede-gedein. Apanya? Apa? Apanya? Mau kesini? Enggak, maksudnya Nora aja digede-gedein, mentang-mentang punya pacar baru lu. Oh Nora, ini preman lu, sembarangan lu. Ini adalah pacar saya yang akan segera saya nikahkan. Oh iya? Iya. Loh? Kamu kenal? Sama seonggok daging ini? Tapi bentar. Tadi kok kayaknya ada kayak... Kenapa sih kok ada kayak tangan gitu? Itu Dragon Ball tadi lewat. Aku juga pingsan. Pingsan? Ayo, jatuh. Ayo, jatuh. Aduh, kalau kamu pingsan aku aja yang angkat. Mau kamu? Cong, mau ditandu, Cong. Harus pingsan ayo. Dulu ceritanya. Oh iya, aku pingsan dulu. Pingsan dulu. Wah, Cong ada yang pingsan, Cong. Ayo, naik. Kok di kasur? Hei, tandu. Mas. Tandu, kenapa lu kasih kasur? Ini mantan istri saya. Hah? Apa mantan? Gak muksin. Aduh, sebentar. Kenapa? Matiin dong. Kenapa? Kenapa sih? Koslet. Koslet. Ini aneh, kena keringet dia. Jadi... Bukannya panik. Makanya. Reset.
Tadi waktu masang, orangnya udah ngomong, "Bang, ini tapi hati-hati ya, kadang-kadang suka konset, gak apa-apa biar lucu," katanya. Ini emang mantan istri lo? Iya. Ah, serius lo? Ya, tanya aja. Ini ada tulisannya di sini. Sayang, emang beneran kamu pernah menikah dengan kecambah ini? Jambulu. Aku sebenarnya pernah menikah sama dia, tapi mau sama dia tuh selalu kurang. Oh. Kurang dikasih duit. Kurang belanja. Udah. Semuanya. Ya udah, sekarang kamu mau kemana? Ayo. Dan kita jalan yuk. Tahu gue janji. Hati-hati ya. Kamu pergi sama Denny. Iya. Ya udah, yuk. Ayo.